lagi dan lagi. Pertama musim tambah, kedua adalah musim padi. Kalau padi nggak dapat tanggungan sebagai bubur, apa yang terjadi? Mati. Kalau bubuknya dibuat duit, ayo terjadi kan mahal. Kalau biaya sudah mahal, maka konsumen akan membeli dengan harga yang cukup mahal, betul? Artinya yang menderita, satu, gak hanya petani, tapi konsumen juga menderita, betul? Maka dari itu, saudara-saudara, kita yang sadar, betul, bahwa kita punya pemerintahan, betul? Perlu Anda ketahui, Pak Jokowi, yang kami hormati. Perlu Anda dengar ini. Ini kami masyarakat Lamongan. Kita tahu bahwa masyarakat Lamongan menginginkan supaya pengelolaan tumpuk bersubsidi dikelola dengan benar. Kami semua, kami rakyat Lamongan menderita. Usaha-usaha banyak yang belum tinggal, tetapi petani tambah tetap jaya. Itu prestasi